Hai teman-teman, kalian sedang adu penalti. Wow, sasaran yang bagus. Oh, sepertinya ada yang salah di kotak mobil. Sebaiknya memeriksanya. Sepertinya ban masih mau dicuri. Dan Matilda membantu mencari mereka. Menurutku mereka tak akan dapat menemukannya. Benar, aku yakin kau bisa bantu mereka temukan bannya. Tak apa-apa, Massimo. Truk super akan temukan ban hilangnya. Truk super, bisa kau berubah? Benar, kendaraan terbang akan sempurna. Baiklah, helikopter. Benar, kau bisa lihat banyak dari sana, Carl. Bisa kau lihat ban yang hilang? Kau lihat sesuatu? Aku ingin tahu dari mana asalnya. Benar, sepertinya datang dari arah situs konstruksi. Ayo periksa. Jerry, kaukah yang mencuri ban dan bermain golf ban? Dan kau membuat Walter membawanya untukmu juga? Truk super, dia lari. Sebaiknya kejar. Oh, sia. Jerry sembunyi di terowongan. Dan kau tak bisa masuk. Bagaimana kau akan mengeluarkannya? Sinar telekinetik. Wow, kau menarik Jerry dengan kekuatan sinar telekinetik. Kena! Tembakan bagus, Massimo. Dan lihat, kau mendapatkan ban kembali. Jerry, kau dihukum untuk bawa ban karena mencuri. Benar, Matilda. Kejahatan tak pernah membuahkan hasil.
Selamat menikmati permainan. Hey Lily, mengantar para bayi ke taman? Kau akan lakukan penjatuhan balon untuk hari Valentine? Apa itu? Kau akan melepaskan 100 balon? Luar biasa! Aku pikir para bayi ingin kau zigzag lagi, Lily. Lily, awas! Lily, kau baik-baik saja? Minta bantuan truk super? Itu ide yang bagus. Carl, kami butuh bantuanmu. Lily dan para bayi tergantung di jembatan di taman. Mereka akan jatuh. Lily, truk super di sini untuk menyelamatkanmu. Benar, para bayi ada di dalam. Kau akan berubah. Ide bagus. Bagus, kau bisa selamatkan bayi sekarang. Ide hebat, Carl. Oke, kau harus lompat ke atas truk super. Oke? Apa kau siap? Tinggal dua lagi. Terakhir. Oh, tidak. Truk super, sebaiknya melakukan sesuatu. Balon-balon itu membuat Lily stabil. Sebaiknya lakukan sesuatu sekarang. Kasur. Itu akan memberimu pendaratan lembut. Benar. Bukan tempat yang tepat. Para bayi, bisakah kau membantu? Kerja bagus para bayi. Carl akan memberi sedikit dorongan, oke? Wow, pendaratan yang bagus. Baik para bayi, kau sepertinya bersenang-senang. Kau juga truk super. Tenang kawan, dan terima kasih lagi truk super.
Oh tidak, itu terlihat buruk. Apa pendaratanmu kasar, Rocky? Nah, itu dia Rocky. Dokter Truk Super selalu senang membantu. Ada yang membutuhkan bantuanmu, Truk Super? Ayo berangkat. Kami ada situasi serius, Truk Super. Patung T-Rex yang besar ini dapat jatuh ke kolam Lego kapan saja. Selain itu, cat merusak kolam dan semua bola plastik bocor. Kau harus cepat ke sana, Truk Super, dan melindungi para bayi. Ya, sepertinya itu tak lagi berbahaya. Tapi kolamnya kosong dan para bayi tak bisa bermain lagi. Oh tidak, jatuh! Ayo Truk Super, dorong yang kuat. Ya, kau harus berubah jadi kendaraan yang kuat. Ya, kau adalah Truk Super yang sangat kuat. Oh, setidaknya tak jatuh pada bayi. Oke, bola sudah kembali ke kolam. Sekarang kita harus perbaiki kolamnya. Bagaimana kau akan melakukannya? ST3000. Kerja bagus, Truk Super. Kau ingin coba mengangkat dinosaurus raksasa juga? Wow, sungguh kuat. Kerja bagus, Truk Super. Selamat bersenang-senang. Sampai jumpa. Hari yang cerah dan indah. Sempurna untuk pekerjaan di lapangan, bukan begitu, babe? Oh, tidak. Botol kosong ini seperti kaca pembesar. Itu bisa menyalakan api. Carl, ada api di pertanian. Kau harus ke sana cepat. Oh, tidak. Apinya menyebar. Truk Super, transformasi apa yang akan kau pilih? Sesuatu yang bisa menangani api? Tentu saja.
Aha. Para bayi, kau aman sekarang. Kau bisa menjauh dari api. Oh tidak, kau lari keluar dari air, Truk Super. Lihat, Truk Super, kau bisa isi ulang air di sini. Apa yang terjadi, para bayi? Kau tak dapat temukan Ben? Di mana dia? Ini Ben. Dia sedang tidur, sama sekali tak menyadari api. Truk Super, Ben di dalam labirin, tapi kita tak tahu persis di mana. Kau harus menemukannya dengan cepat. Ya, saatnya menggunakan ST 3000. Silakan, Truk Super. Sini, Ben di belakang pagar tanaman ini. Tapi dia masih tidur dan api ada di sekelilingnya. Ben, bangun! Ada api! Ayo cepat keluar dari sini! Itu hampir saja tadi. Terima kasih, Truk Super. Kau telah jadi penyelamat. Oh, lihat itu! Jus jeruk dingin! Terima kasih, Truk Super. Kau adalah pahlawan terbesar kami. Siap untuk menghancurkan Timokini Super Jackhammer? Satu, dua, tiga, sekarang! Wow, kau sangat luar biasa. Oh, seseorang butuh bantuanmu. Kau sebaiknya segera pulang. Cepatlah, para bayi, atau kalian akan ketinggalan bus. Kemana semua orang pergi? Bayi ketinggalan bus sekolah. Bagaimana caranya dia ke sekolah? Bisa kau bantu, Carl? Wow, ini jam sibuk dan ada banyak lalu lintas. Mobil bayi pasti ada di suatu tempat di depan. Apa kau melihatnya, Truk Super? Kau lebih baik berubah agar bisa temukan dia sebelum dia kecelakaan. Di mana kira-kira mobil bayi? Mungkin Carrie telah melihat mobil bayi. Jangan khawatir, bayi. Mobil polisi super akan mencari cara untuk membawamu ke sekolah.
Wow, kau berada di atap mobil bayi? Kau terbang seperti burung. Ini jam sibuk, kawan. Wah! Jangan malu, mobil bayi. Kau bisa bergabung dengan yang lain. Mungkin ini akan membantu. Berhasil. Musiknya membuat mobil bayi merasa lebih baik. Terima kasih telah menolong Super Truck. Kau selalu tahu caranya untuk membuat semua baik-baik saja.